Halo Cing, selamat datang di channel Red Squad. Bikin konten mulu, kagak ada yang nonton. Hari ini kita akan bermain-main-main lagi sebuah games. Yes. Kita akan bermain sebuah permainan. Apa permainan, itu? Permainan unik sekali. Orang wow. Naik kuda, tapi kuda bodong. Namanya kuda lumping. Drop sign. Hai Nam, hari ini kita main games bareng-bareng sahabat dan teman-teman di sini. Enggak, Hai Nam singkatan berarti. Hari ini kita bermain game sama sahabat dan teman-teman di sini. Apa? Coba-coba tanya lagi, masih inget nggak? Coba pikir. Kita akan bermain Hai Nam. Hari ini kita bermain game bersama Vidya, Aji, Ago, Riki, dan Gera. Oke, jadi intinya kita hari ini mau main game ya guys, seperti biasa. Cuman gamenya apa nih? Boleh dong dijelasin. Di minggu ini kalian akan bermain peran sebagai seorang kolektor hewan. Enggak, dikasih tahu. Ceritanya ada sebuah kebun binatang yang memerlukan satu hewan lagi untuk dipamerkan. Nah, kalian akan rebutan slot hewan kalian. Mana pincing yang akan layak untuk ditayangkan di publik nanti? Pincing, dipincing. Gak mau, anak-anak hewan itu mau gue umpetin aja di rumah. Oke, hewannya nih, aneh nggak? Emang harus ikutan nih? Tutup dulu, ambil dulu. Ya, ikutan. Nah, kasih dikit. Oke, okay. Kasih lihat. Satu, dua, tiga. Ini! Ini apa, anjir? Gadel apa anjing itu anjir. Gua enggak apa-apa deh. Nah. Gua kasih deh, gua takut banget kalau ngira kayak gini terbang. Kalian akan memamerkan temuan hewan kalian untuk siapakah yang layak untuk pamer di pameran publik? Belangnya dikelompok. Perkenalkan nama saya Profesor Gerald DR SPG SPP SPS SPS SPP pembayaran MMH C7. Cristian Gonzalez Ronaldo. Jadi beberapa waktu lalu saya habis ekspedisi di sebuah benua di daerah Nepal. Nepal itu benua apa? Benua India. Eropa. Dari tahun 1898 sampai 1789 itu emang di apa-apa berapa? 1898 sampai 1789. Kok ngomong tahunnya gimana sih? Itu emang Nepal di Eropa. Tetapi semenjak terjadi memorandum memorandum Nepal merdeka, di situ Nepal memerdekakan diri dan pindah ke India. Jadi saya habis ekspedisi ke negeri Nepal. Saya menemukan sebuah hewan eksotik ini. Namanya. Dan saya yakin ini cocok untuk kebun binatang Bapak Ibu yang saya hormati. Ini adalah zebra kupas pertama di dunia. Ini adalah zebra kupas. Jadi ini emang kita bisa kupas, kita bisa custom. Nanti kita bisa jual ini. Jadi strip-stripnya ini itu dijual terpisah. Ada warna pink, ada warna biru. Oh iya. Ini bisa disampul nggak Pak? Kalau jilid kita belum pernah belum pernah sampul. Diikat sampul bisa nggak itu? Simpul, goblok. Simpul, diikat simpul. Diikat simpul kalian bisa Pak? Ah, tergantung, kalau misalnya dia wanita dia bisa. Oh, kalau laki-laki tegang ya? Kalau laki-laki diikat simpul nanti nggak bisa kencing. Karena yang kalian lihat ini sebenarnya bukan kulit. Apa tuh? Jadi ini berarti adalah berarti dia sekali sama berapa orang ya Pak? Oh iya. 1, 2, 3 7 betina. 7 betina di kanan dan 7 betina di kiri. Terus geraknya gimana? Gini ya? Iya. Kayak Galileo. Kayak kora-kora gitu. Hewan ini sangat kids friendly. Untuk 3 tahun ke bawah ini. Jadi tolong bisa dipertimbangkan ya Bapak Ibu. Saya jual harga murah saja ini. Kok jual? Emang ini dijual? Ini tayangkan. Enggak ada benda lu kalau jual. Iya. Ya iyalah, kan saya meneliti butuh biaya. Sekarang boleh dibandingkan. Kalau menurut saya enggak bisa. Kalau menurut saya punya saya ini. Saya juga setuju. Ini enggak bisa ini
biaran saya lebih lucu ya, dia punya kodok. Bukan kodok. Kodok. Iya, dia spesialisasinya lengket. Jadi mungkin anak-anak lebih suka. Kalau mau lengket-lengket, nasi beras ketan juga lengket. Bukan hewan. Anak-anak juga lebih suka warna hijau dibanding hitam putih. Tapi terlalu dewasa. Tapi itu serem banget mukanya. Iya. Enggak friendly lah. Oh, ini iya. Tidak iya, ini tidak kids friendly. Dia bisa menggigit anak-anak. Iya. Kemarin ada kejadian di Kediri, ada kodok itu menggigit anak-anak. Iya. Itu kodok. Iya, kodok. Akibatnya ini kenapa dia kodok? Akibatnya ini anak-anak yang digigit mata ikan. Masuk lanjut. Mata ikan gitu kayak yang kayak tim gitu ya. Kenapa ikan? Karena kodok kencing, kalau karena kencing kodok kena mata ikan. Nah, ini untuk orang muslim tidak boleh. Tidak boleh. Orang muslim juga. Oh, ini kan kodok. Ya iya, justru karena dog. Yang harusnya tuh nih kucing, konyet, kucing. ini family friendly. Dia berarti jalannya bukan begini. Ini keunggulannya, dia bisa di pohon, di darat, melata, berenang juga bisa. Tapi ini serem banget. Tapi ini peliharaan yang boleh dipelihara. Kalau itu kan nggak boleh. Ini serem kegedean. Ini kalau bisa jalan dia liar bener ini. Iya. Jatuhnya kayak pesugihan, tau? Iya. Kalian tahu limbat? Limbat kan taruh di sini. Salah, berantuk itu. Tapi ini kalau udah gede, dia ini bisa berbahaya buat manusia karena sifatnya tidak bisa diprediksi. Iya. Oh. Lah, hewan mana yang bisa diprediksi sifatnya kalau udah gede? Ada ini, kuda zebra kupas. Gimana dia kalau dari kecil, perbedaannya apa? Kalau udah gede, dia jadi putih semua. Lah, kagak awet dong, luntur. Aneh. Kuda kupas dia. Iya, kupas. Kalian apa kelanjutan? Kalau punya gua nih lebih cocok. Apa? Iya. Babi keker. Babi keker namanya apa? Namanya babi berdiri. Gak ada menarik-menarik. Satu-satunya spesies. Itu bukan namanya, itu kegiatannya. Masa ada orang tua ngajak anaknya ke kebun binatang? Nak, ke kebun binatang yuk, lihat babi berdiri. Orang kali ini kan ada, makanya spesies langka. Itu jatuhnya kayak pertunjukan. Kayak show. Makanya dia di show dia bisa ngangkat berbabel. Ya itu kan ke-gym aja lu. Kalau lu nge-gym, badan lu gede, kan lu kayak gini juga bentukannya. Itu lu anjing. Oh iya, lu kan monyet ya. Enggak, gue yakin bakal rame sih. Soalnya di dunia sekarang, orang-orang sukanya ngaram. Ngaram. itu nggak valid, penelitian nggak valid. Ngarang kan bagi sebagian orang doang haramnya. Penelitiannya nggak valid sih. Ini bisa membahayakan begini. Dong, tidak bagus ditaruh di kebun binatang. Iya, ternyata kalau nggak jinak gimana? Iya, dia kalau gabut akan bahaya itu. Pengunjung kan serem. Ini dikasih susu dengko itu diam dia. Oh, jadi setiap orang yang ngelihat harus ngasih susu dengko. Nah, itu mah jadi pemalakan dong. Maksudnya jadi palak. Memang ini tugasnya. Lihat tugasnya. Ini kayak preman dia. Ini umurnya bertahan berapa lama nih kalau dipajang di kalau umurnya sih ya 20 tahun lah cukup dia. 20 oh, tahun. Okay. Ini umur berapa di foto ini? Umur setengah bulan. Setengah bulan udah segitu. Kalau makin gede makin nggak bisa ditampung. Dari semua ini hewan-hewan yang normal saya punya nih hewan yang hewan batu kali itu. Ini namanya batu botak namanya. Gua nggak pernah lihat rambut orang batu ada rambut. Kenapa ke batak? Ada matanya di sini. Hewan kan punya mata. Gua juga punya mata ya. Iya. Ini kaki makanya di mana makanya? Dia nggak punya mulut. Ini di bawah dia nih. Dia di bawah ini menyerap makanan tuh dari tanah sih. Oh gitu, pakai akar dia. Iya. Tapi kan maksudnya kayak pohon. Iya, maksudnya kayak pohon. Emang dia begini. Jadi ini batu yang pohon. Iya. Tapi hewan. Ini betina apa jantan nih kalau ini? Gimana cara melihat kelaminnya gimana? Semi. Cara melihat kelaminnya gimana? Ini dari matanya nih. Kalau ke kiri itu cowok, ke kanan cewek. Enggak lah. Ini tuh cowok, Ki. Itu cowok. Oh. Karena enggak ada belahannya begini. Oh, ya. Saya tetap meyakinkan Bapak kalau binatang saya zebra kupas ini adalah yang nomor 1. Enggak, terlalu tajam. Zebra kupas nomor 1 dan jangan salah, zebra kupas saya terdiri dari 6 varian rasa. Gimana cara kita tahu rasanya apa?
Kalau ini kebetulan ini yang saya tunjukkan, ini yang saya temukan di Nepal. Ini rasa susu vanila. Susu vanila. Ya. Ada, tapi sejauh ini saya sudah ketemu 6 spesies rasa. Strawberry, mocha, cappuccino cincau. Cincangnya enggak bisa dibawa. Ebi. Satu lagi sambal. Ada Korean pedas, adanya cuma gurih yang ini yang terakhir. Oh, ini pedas ya. Sambal mata. Sambal mata. Itu sambal mata saya temukan di Bali. Oh, di Bali. Jadi kalau kita pengen tahu saya kita lihat-lihat aja. Apa? Kita kulum aja ini si kupas-kupasannya. Enggak, kita korek tainya. Kayak luwak. Sebagai profesor lu makan tainya mulu. Iyalah. Oh. Kan kita kan harus meneliti. Pantas lu kayak tai. Kalau kupasannya dia dipakein ke kondom saya bisa enggak ya? Takutnya nggak kompatibel. Oh, nggak kompatibel ya? Nggak kompatibel. Oh, iya. Tergantung, ini versi berapa? Versi 10.0 ke atas sudah bisa. Android. System. Dan ini jangan salah, ini tiap 2 bulan sekali kita adakan update. Software. Ini software-nya ada berapa? 6.1 sih masih. Oh, masih di bawah, masih belum bisa. Masih belum bisa. Enggak kompatibel. Takutnya meledak, takutnya. Enggak kebayang monyet meledak gimana anjing. Bapak meledak nanti. Konyet meledak. Bapak meledak gitu. Ya, silakan pilih kodong saya ya, kodong. Silakan pilih zebra kupas untuk Untuk informasi selanjutnya kalian bisa buka website kita www.zebrakupas.com atau bisa scan QR di bawah sini ya, guys. Ya, bentuk batu. Untuk batu ini ya, lagi ada lacak beneran, Ger. Ada QR code-nya nanti di sebelah sini bisa di-scan ya. Nanti harus bikin bener. Bisa fotimu. Google Form. Ya gitu. Ya udah ya. Terima kasih ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Iya. Tolong kalian komen. Siapa yang paling layak masuk kebun binatang? Semoga kodong saya. Sampai jumpa di Hainan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di Hainan berikutnya. Bye.